beragam cara juga dilakukan Polri untuk juga mengisi akhir pekan. Nah, salah satunya sembari adalah untuk menggelar pertemuan tahunan, terutama di hari jadi komunitas tersebut. Betul, kadang-kadang kalau dalam sebuah komunitas ketemuan tuh susah. Ketemuan kapan? Besok deh, yaudah besok. Jadi akhirnya tahunan ya. Oke, salah satu yang melakukan pertemuan adalah komunitas Ferrari Diecast Owners Club Indonesia atau VDOCI yang merayakan hari jadinya yang ke-6. Yang paling penting, di hari jadinya ada hadiah miniatur spesial buat para anggota. Penasaran seperti apa ini? Ya? Mama. Siapa yang tidak kenal dengan mobil sport Ferrari? Logo kuda cingkraknya seolah menjadi ikon yang legenda puluhan tahun lalu. Mobil sport asal Italia itu banyak dikagumi karena kecepatan dan keindahan desainnya. Salah satu jalan untuk mengagumi ciptaan sang maestro Enzo Ferrari adalah dengan mengoleksi mobil miniaturnya. Yang dilakukan oleh komunitas Ferrari Diecast Owners Club Indonesia atau FDOCI yang sudah berdiri sejak 2012 lalu. Merayakan hari jadi yang ke-6, komunitas ini menggelar syukuran sederhana. Selain tiup lilin, acara ulang tahun ini juga diisi dengan memanjang koleksi dari para anggotanya. Tidak hanya itu, pabrikan Ferrari di Italia pun mendukung penuh komunitas ini. Mereka mensupport kita dimulai dari tahun 2015. Mereka kita sudah bergandeng tangan istilahnya ya dengan mereka, jadi setiap mereka ada event kita ajak sama-sama pameran ataupun acara launching mereka pun bisa. Acara syukuran hari jadi ini dilaksanakan dengan harapan dapat mempererat tali persaudaraan para anggota yang hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 700 orang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Erdian Syah Marubi, Kompas TV, Jakarta. Yang paling benar. Nah, itu dia adalah salah satu contoh kumpul-kumpul berfaedah ya. Iya, kasih hadiah juga buat orang lain. Ada hadiahnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita.